Halo semuanya, balik lagi di Lucky Game. Hari ini kita akan cobain game pirate lagi bro ya. Judulnya Buccaneers. Yang tadi bacanya gimana? Oke, di sini ada pilihan Royal Guard atau Pirate. Sebelah sini kayaknya banyak banget pirate-nya. Royal Guard-nya baru beberapa. Kita mungkin bantuin Royal Guard aja kali ya. Entahlah. Oke, hold up the law and hunt down the pirate. Oh. Kok ini berburu pirate, kalau jadi pirate find treasure. Ah, mending pirate aja deh kalau gitu. Biar lebih seru kali ya. Oke, ini pilih red atau purple nih bro ya. Yang gold pirate banyak banget bro. Kita yang belum ada red kayaknya. Rednya ditangkap pak. Oh no, kasian banget bro ya. Oke, kalau gitu kita dia tuh dikejar-kejar. Perasaan saya gak enak. Oke, kita join sama yang red aja lah, gak apa-apa ya. Oke, kita mulai. Oke, ini by the way suaranya mana? Bentar bro, bentar ya. Saya cek-cek dulu suaranya menghilang nih kadang-kadang. Nah, kan ada. Yang penting jangan ada lagunya aja. Oke. Kalau gitu kita mulai. Go find treasure and bring it back here for your reward. Oh. Jadi tugas utama pirate ambil harta karun gitu ya. Dan di sini ada beberapa senjata kan ini. By the way, lihat-lihat kiri. Ini ada yang bisa kita buka-buka, harganya 500 segala macam. Ini kalau kalian pengen beli-beli, oke. Okay. Kalau gunnya kita cek, bro. Senjata apa nih? Deketin enggak? Halo, saya mau beli senjata gimana, Pak? Cara saya beli senjata? Halo, Pak. Wah, wow, banyak laut. Oh, klik dia kah? Gak ada, bro. Oh, klik sebelah sini, bro. Oh, langsung ambil aja. Ada grappling hook. Bisa ambil semuanya gak nih, by the way? Oh, ini pakai robux. Saya gak punya, Pak. Ini apa? Oh, ini bisa diambil semuanya. Oke, okay, oke. Okay. Sebentar ya, nomor 1. Aduh. Bisa diganti-ganti gak nih, by the way, bro? Kenapa nomor 1 semuanya nih? Kenapa ini nomor 1 semuanya nih? Oh my god, what happened? Oh, ambil aja kali ya. Oke, kita pakai yang third person dulu. Kita pakai ini gini. Nah, gini kali ya. Coba. Oh. Oh, nice. Oke, bro, kita ambil yang mana? Kita by the way warna pirate merah ya. Eh, Pak. Tungguin, Pak. Saya sama ikut. Oh no. Saya ditinggal, Pak. Saya ditinggal. Yang merah-merah, Pak. Ini aja. Ini putih berarti belum ada yang ambil kali ya. Kita ambil. Cannon, setir dulu, setir. Oke, kita setir. Fire cannon, Z. Oh my god, ini bisa di upgrade bro, kalau mau. Ghost ship, sebelah kiri ada sales-nya juga. Da-da-da-da-da-da-da, pelaut. Kita mencari. Mana ya cara lihatnya gimana ini, Z? Coba cek ya. Cek, wiii! Z, wiii! Keren ada. Oh nice, ini apa bro? Ada ini bro, ada gelembung-gelembung di sini. Mungkin gak ada di sini bro, kita bakal cek ya. Oke, turun, Pak. Iya, yeah, malah jatuh. Pak, bangun. Bapak, jangan jatuh. Ya ampun, Bando. Di bawah kita ada sesuatu. Kenapa pakai acara nyangkut segala, Pak? Oh, no. Oke, oke. Ampun, cerita ya, Kak. Bentar, bentar. Kita harus turun dulu dari sini. Tuh, nggak bisa. Itu mahal, ini, Teh. Lock ship. Ini maksudnya lock. Bro, bro. Oke. Change crew. Ada crew-crewnya. Ini, oh my god, menyebalkan bro. Kita nggak bisa turun, kalau turun langsung nyangkut begitu bro. Oh my god, pernah dibawa ada sesuatu. Oke, kita entah ngebug atau enggak, kita bakalan coba gabung dulu sama yang lain. Pirate, kita jadi pirate. What happened nih? Oke, okay, play. Kita gold dulu ya. Ini masih merah, ya ampun. Kenapa kita ada di dalam sini bro? Kenapa kita ada di penjara? Kenapa kita ada di penjara? Bangun. Soalnya tadi ngebug bro. Oke, Pak. Saya mau keluar dari sini, Pak. Ini gimana caranya, Pak? Maaf. Si Bapak itu yang penjual itu kan? Oh my god. Saya mau ditangkap. Tolong. Kayaknya naik ke atas deh. Kayaknya naik ke atas deh, bro. Kita cari gimana cara keluar dari sebelah sini, bro. Ini kah? Pintu? Nggak bisa. Oh no, oh no, oh no. Buka, please. Dikunci, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Oh, ini ada sesuatu bro, ada retakan-retakan. Dipukul. Ya bro, jangan bilang-bilang. Wow, ini udah kayak aja, mereka aja keluar dari. Ah, siapa kamu? No. Pak, jangan mukulin saya mau keluar. Ada hias. Kabur. Tolong. Dia lebih sebentar kita lari. No. Oh. Gimana larinya bro? Dia tahu. Oh my god. Kita tidak kasih kesempatan saudara-saudara.
Tidak dikasih kesempatan, saudara-saudara. Oke. Hup, hup, hup. Oh, lari! Lari! You are pirate, kita cari pirate. Wah, dikejar dia! Oh, pantang no. Menyerah. Kita minta bantuan. Baru dah, help! Baru dah, saya kejar. Wah, saya teman! Saya teman! Saya datang! Kita dari sini kabur aja dah, kita kabur aja. Sell ship. Go. Angeng, bapak. Kita kehabis. Oh my god. Kita selamat pak. Oh, hampir aja saudara-saudara. Oke, kita warna apa tadi, by the way? Kita warna apa nih? Kita warna kuning ya. Oh, kuning sebelah sana bajak laut yang kuning, bro. Wow, hampir aja, bro ya. Ini benar-benar mendebarkan keluar dari penjara. Pirate dikejar. Udah malam ternyata. Oke, pertanyaannya, kita masih ngebug nggak ya? Cara turun supaya bisa ngambil harta karun gitu, bro. Kan kita cuma pengen ini nih. Kejar nggak gitu ya? Turun. Nggak bisa turun nggak? Oke, saya lagi nyoba-nyoba. Soalnya kedua kalau pencet spacebar gitu, bro. Malah jatuh gitu. C. Q. Turun gimana nih? Oh my god, buat kalian yang tahu cara turun atau nggak boleh turun mungkin. Kita pencet-pencet kah? Harusnya sih turun, bro ya. Dari teman-teman kita. Cara turun dari... Nah, ini apa namanya? Ship gimana gitu ya. Oh my god, why? Tuh bangun. Lagi teman. Ayo bangun. Jangan megang lagi. Jangan megang kemudi. Why? Apa kita harus selamanya nyetir? Pengen ngambil yang bawah gitu, bro. Ya sudah, kita ke yang kuning dulu aja ya. Oke. Nah lo, gua gak bisa turun sekarang lah lo. Customize your ship. Oke, ini ada apa aja sih, Bo? Ada decknya. Apa bedanya? Oh, ini buat di upgrade ship. Apa ya? Terus selnya juga bisa diganti-ganti warnanya kalau mau. Cancel, saya gak ada uang. Lock, oke. Pengen keluar. Kalian pernah lihat gak tulisan keluar? Saya stuck berarti, Pak. Saya stuck di sini, Pak. Oh my god. Oh, no. Harus reset car kah? Kita lihat. Soalnya masa saya harus berenang ke tengah laut? Ini pasti ada yang salah, bro. Antara ngebug atau karena saya sangat tahu pencetan-pencetan ini. Kita ambil aja ya. Ambil. Nah gitu. Oke, kita bakal ngeliat dulu ke atas, bro. Kita bisa nampak ini kah? Oh, enggak. Gua kira. Oh, di sini pasarnya. Jadi ntar tracer-tracernya kita jual sebelah sini. Ini daerah kuning ya. Di atas ada apa? Atau hanya sebagai watchtower doang kah? Melihat keadaan sekitar takut ada copet atau apa? Karena ada markasnya, bro. Cuma sekali lagi kita nggak bisa. Nah, bro, kesana ada. Ya, bro, cannon control. Oh, kita bisa sebagai sininya juga, bro. Duduk sebelah sini gitu. Ada copet, arahin. Bisa deh atas, bawah, kiri, kanan, pecat. Tembaknya apa nih? Pecat ya? X. Keren ya. Nah, kalau dari sini bisa tuh. Cuman masalahnya kalau kita sell ship itu nggak bisa. Kayak kita dapat 100 duit. Ini aja yang dekat-dekat dulu aja lah ya. Ini, bro, tuh harusnya kita ke bawah sini. Dekat-dekat ambil copet. 150, lumayan. Bisa berapa banyak sih? Kita lihat dulu ya. Sama yang sebelah sini kita lihat. You can bring it back to Crew Island and cash it out. Oke, jadi ini dibalikin ke tempat yang tadi penjual ya. Kita bisa ngambil lagi gak nih? Ambil 300 bisa. Sampai berapa duit nih bisanya? Entahlah. Kita ke atas dulu. Ada lagi kah? Takutnya saya di ini, Pak. Dibegal, hilang langsung 300-300 nya. Oke, dapat experience juga lumayan. Oke, kita bakal coba jual aja. Yos! Tinggal kesini aja, Pak. Langsung masuk ke sininya, langsung cekling. Langsung terjual. Wah, orang-orang kayaknya udah upgrade ya mobil-mobilnya. Atau kecepatan ininya ada ya, kecepatan buat ya, kita mau nebeng orang aja gitu, bro. Sekitar kita soalnya nggak ada lagi nih. Om, saya nebeng, Om. Asik, nebeng, bro. Pokoknya kalau ada ini langsung kita ambil, bro ya. Kita mau nebeng dulu aja ini. Itu orang kah? Musuh teman, Pak. Itu warna kuning soalnya. Oke, ternyata si ininya, ship-nya atau si kapal bajak lautnya hidup lagi, Pak. Jangan lihat apa-apa, teman, Pak. Bapak. Oke, kita cari. Mainan tuh sebelah kiri, Pak, banyak sebelah kiri. Sini nyala-nyala, bro. Kita kesana aja ya.
Go 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 go. Wihuu. Ini bahaya, ini dekat kepolisian sebelah sini soalnya, bro. Gua enggak tahu bisa maksimum ngambilnya berapa, tadi bisa 2 kali ya. Ini Pak, book coin. Royal Guard-nya banyak benar, ngeri ya. Oke, bro, kita bakalan menyelam. Warnanya ini sedikit berbeda, kita lihat. 150. Level 1. Nice. Ambil lagi. 200. Ambil lagi. Oke, 250 bisa. Oke, ini berapa? 300. Oke. 300 nampaknya. Oke, kita harus cepat-cepat ke atas, bro. Kalau nggak, ntar ketahuan. Kita pulang dulu ya. Oh, di situ, bro. Polisinya pada di situ ngejarnya di dalam semua ya. Untungnya nggak ada yang keluar sini, bro. Kalau sampai ada yang keluar, repot nih, bro, kita. Kita berenang dulu aja. Oke, nos. Waduh, sayangnya orang Indonesia belum pada main. Ini pada seru ya. Kebayang kalau ini teman-teman kita semua pirate-nya, bro. Wah, rusuh banget. Kerusuhan di mana-mana. Ya, kita bakalan cek. Ya, tadi pengen beli apa kita? Oh, pengen ngecek ini ya. Si kotak ini tuh buat apa gitu. Uang kita sekarang 500. Ya. Oke, langsung kejuangan. Cekling. 300. Uang kita sekarang 800. Nice. Salterizer. Pak. Oh, karena kita udah ngejual ya. Nggak usah kesini lagi sebenarnya, bro. Cukup ke pulau ini aja ya. Oke, kita bakalan cek ini tuh apa aja deh. Malah ininya, Pak. Malah chatnya yang keluar. Semangat mau mencet ini nih. Change crew. Tuh. Yang keluar malah si ininya, Pak. Awasin dulu. Oh, diawasin dulu. Ke 500 ke owner. Ini maksudnya kita yang kita punya kah? Kita coba buka, bro, ya. Here we go. Dapat apa kah? Ininya mirip-mirip si jailbreak ya. Blue. Apa ini blue? Warna kah? Warna selnya kah? Oke. Kayaknya satu lagi, bro, yang 1000 nih harganya. Kita punya 1, 2 legendary 23% common. Kayaknya sih ininya, kayaknya, bro. Kita lihat ship wheel. Apa ini ya? Tadi beda dari yang lain, bro. Oke, saya penasaran. Apa itu ya? Kita coba customize ya. Kita bakalan coba customize. Apa yang terjadi? Sat. Sebelah sini kah? Kita harus naik sini dulu. Oke. Ini trail selnya. Oh iya, selnya ini, bro, ya. Kita lihat. Kita pencet. Mana sekarang, kenapa hilang? Oh, lagi ngeload. Trailnya kita belum dapat sama sekali ya. Trailnya belum ada. Oke, belum ada, bro. Ini sampai hilang begini. Saya ngayaran. Biru. Yaudahin aja ya. Bye all, nggak usah. Kayak ini kalau mau close-nya gimana nih, close? Oh, ini pakai ini lah. Pak, tapi saya hilang gimana dong, Pak? Previous upgrade needed. Oh, ini harus di-upgrade dulu katanya. Oke. Nah, harus dipencet-pencet lagi, bro. Soalnya dari awal-awal lagi gitu ya. Oke. Ini harganya 2000. Bisa di-upgrade ya. Wow. Buat depannya kan, lebih kuat kali ya, biar agak gampang hancur ya. Saya pengen kecepatannya nih, speed 6%, kayak kita lihat ya. Ini nambah speed, bro. Yang ini nambah 10%, kalau ini sama 10%. Ini speednya 21. Ini paling kenceng, Pak, sales ya. Sales paling kenceng 16. Berarti kalau mau beli sales dulu mendingannya biar kenceng gitu. Ini harganya 3000, kita harus nabung dulu. Sementara kita enggak ada uang. Oke, pertanyaannya kita close. Oh my god. Gimana? Kita enggak bisa turun dari sini, bro. Harus diparkirin kita. Oh, 100 lagi. Saya pengen turun, Pak. Pengen banget keluar ya. Buat kalian yang tahu cara keluar dari sini gimana tuh. Kenapa saya harus nyangkut? Apakah harus pencet lagi kah? Sell ship lagi kah? Coba sell lagi. Nggak ada tuh. Nggak ada pilihan, bro. Nggak ada pilihan. Oh my god. Ini menyebalkan. Ini benar-benar harus berenang, saya, Pak. Kalau kalian pencet spacebar kayak gitu, bro. Harusnya kan loncat gitu ya. Keluar dari ship gitu. Ini nggak. Mandrr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 r
Kita pakai Byakugan dari sini. Kayak ada yang terlihat nampaknya. Kita kumpulin sampai 3000 buat kecepatan ini udah. 3000 lumayan lama juga ya. Oke, okay, come on, come on, come on. Kita ini apa aja dia jualan apa gini? Oh, ini Robux-Robux-nya. Oke, okay, gak perlu. Nah, kita bisa dapat begini. Lihat dulu. Ada chest steel, kita copet ya.
Namanya apa ya? Gak ada nama-namanya ya. Cuma dia jarang-jarang, bro. Wih, kita copet. Tada, lumayan. Dua kali reward 150 gitu ya. Oh my god, tenang pak. Tuh dia bisa, pak. Dia bisa turun dari sini. Kita ambil aja, pak. Oh no, saya nyangkut sekarang, pak. Oh my god, kenapa dia gak nyangkut, saya nyangkut itu. Why? Aloha boys. Oke, kita tanya ya. Cara turun dari kapal ini gimana nih? Saya nyangkut kalau pencet space bar. Kita selalu nyangkut dulu ya. Tuh kayak gini kelakuannya, bro. Nggak tahu, tapi teman kita enggak loh, bro. Terbaik, bro. Teman kita nggak nyangkut, kita doang yang nyangkut tuh. Malah. Bot lock, oh, di lock, pak, kunci. Kunci pantesan. Yang ini dikunci ya. Cuman yang lain enggak, bro. Oke, kita reset dulu aja. Kalau di reset hilang kan ya? Kita lihat ya, backpack kita ada 150 tadi. Oh, enggak, bro, langsung dapat skling suaranya ya. Oke, oh, enggak hilang ya. Oh my god. Kita lihat ya, kita bakal atas lagi, bro. Gak bisa soalnya. Hola. Ini, bro, set. Gitu kan. Ini udah oke. Ini udah oke, close. Nih ya, saya mau turun nih. Tuh. Gak bisa turun. Oke, pencet apa gitu. Kita tanya ya. Tuh, mau turun gitu. Why? Cek kontrol kan. Space bar, shift. Ini gak ada yang ngasih tahu lagi, teman-teman. Pak, saya mau turun gimana? Wah, ini benar-benar bikin emosi. Wah, gak bisa. Turun tuh, teman-teman kita kan bisa nih. Oh, kita lihat ya. Kita reset dulu. Teman kita bisa, saya gak bisa. Kan? Salah saya apa coba? Why? Nih, kita kesini. Jadi shift cuma ada 3 tombol. Kalau ini nggak ada masalah, ini bisa tuh lompat. Cuman kalau di sini nggak bisa. Ini kalian nyetir coba. Kalian nyetir coba. Ayo setir. Sel shift coba. Ayo coba. Sel shift. Ayo. Bang Joker coba. Cobain bro. Gak bisa. Nah ya, bentar. Pencetannya udah segala pencetan dipencet masih gagal juga. Nah, dia nyetir kan? Oke. Coba kita tanya. Coba turun. Bang Joker bisa turun dari ship gak? Kita lihat ya. Saya nyangkut. Coba. Dia bisa katanya, coba bisa gak? Kita lihat, naik level. Nice. Kita dapat, oh, setiap naik level tuh dapat 2 chest ya. Coba dia nyangkut, waduh, dibawa kemana lagi. No. Sih. Kita jalan. Kalau ini gak ngebug sih enak, bro. Kalau gak ngebug kita enak, waduh, tenggelam kita. Saya tertinggal. Oke. Kita ya, kita lihat ya. Tuh dia bisa. Kok bisa Bang Joker? Dia bisa, bro, tinggal lompat. Nih, coba lompat. Nyangkut enggak? Si Togu. Coba Togu lompat bisa enggak gitu. Coba Togu. Lompat bisa enggak dia ya? Si Bang Joker dia tinggal lompat langsung loh. Oh my god, gila, saya langsung jatuh coba. Sensor ada. Sensor juga dia sama-sama. Oh my god, what happened nih? Ayah namanya. Kenapa kita gak bisa nasib. Oh no. Buat kalian tahu, silahkan komen di bawah gimana caranya supaya kita bisa nyetir terus keluar dari ini habis nyetir gitu. Saya benar-benar nge-lag, pak, tadi entahlah. Bingung saya juga. Silahkan teman-teman kita bisa, kita doang yang gak bisa. Nasib. Udah buka-buka aja tuh. Ini awasin dulu. Tuh, dia bisa kan? Nih, saya coba ya. Ini saya sip ya.
Tuh. Kenapa saya selalu begitu? Gak bisa. Cuman saya doang yang gak bisa. Oh no. Nyebelin banget semua. Kenapa? Itu dia masalahnya, itu dia masalahnya. Mereka bisa, saya gak bisa. Woi. Tuh, ini bisa, nyetir sih bisa. Nyetir di, oh my god. Nih, kalian di sini. Kalian pengen turun nih. Turun. Spacebar tuh. Ya ampun, mana udah saya menyerah. Saya nyerah. Saya nyerah. Oh my god. Oke bro, jadi tajam hari ini. Thank you menonton dan thank you juga buat kalian yang udah mabar. Ada X-Wheel, Sotol, Chunch Game, Dana, Shark, Togu, Advir Gangke, Taraka, Bang Joker, Jello, Gaming Kece, Gamers Indo, Puppy Lovers, Gamers Tia, Time Time, Rizky, dan Edan. Semoga next episode kita bisa mabar lagi. Bye. Oh.